Hai semua, balik lagi sama aku, Riza El Subroto. Kali ini aku pengen banget buat tantangan menabung 1 juta lagi. Kayak sepi banget gak sih kalau gak buat tantangan menabung? Buat sekarang sih tantangan menabung aku cuman ada yang 2000 doang. Dan sebentar lagi juga mau penuh, jadi aku susulin aja pakai tantangan menabung baru. Di sini gambar yang aku pakai ambil dari Pinterest ya. Karena aku orangnya kurang kreatif, jadi tinggal download terus print deh. Sebelum lanjut, aku mau singkir-singkirin dulu barang-barang yang enggak aku pakai karena di sini aku cuman pakai binder sinking fans yang besar. Di situ masih ada ziplock yang kosong, jadi mau aku pakai untuk tantangan menabung 1 juta ini. Kalau bisa sih, di setiap tabungan lebih baik tentukan dulu tujuannya untuk apa, agar setelah terkumpul kita nggak bingung dan nggak sembarangan pakai uang tabungannya. Aku sih niatnya mau masukin ke tabungan dana pensiun yang baru aku mulai, karena sinking funds kategori lainnya aku udah pernah bantu pakai tantangan menabung 1 juta. Buat yang belum tahu, yuk scroll ke bawah buat lihat video tantangan menabung 1 juta yang udah pernah aku jalanin. Untuk tantangan menabung kali ini ada 19 lingkaran. Kenapa ganjil sih? Ya, karena dapat gambarnya seperti itu. Aku mau tulis dulu judulnya tantangan menabung 1 juta. Dan untuk setiap lingkarannya aku akan tulis nominal 10.000 sampai 100.000. Jadi masih terjangkau banget buat para ibu rumah tangga yang punya uang sisa belanja, ataupun untuk pelajar yang bisa menyisihkan uang sakunya. Yuk semangat yang mau mencoba, bisa ikutan seperti aku biar aku juga ada temennya. Buat para ibu rumah tangga, kita tuh wajib banget punya tabungan untuk pegangan kita sendiri. Syukur-syukur sih bisa buat bantu keluarga. Bisa dari menyisihkan gaji suami atau cari penghasilan tambahan yang cocok buat kita sebagai ibu rumah tangga. Gak harus pakai nominal besar, karena yang kecil pun cukup kalau kita konsisten. Jangan terlalu muluk-muluk buat tabungan. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Apalagi buat yang masih bujang, yuk berlomba-lomba memperbanyak tabungan. Jangan memperbanyak cicilan. Takut nyesel kalau udah berkeluarga tapi nggak punya tabungan. Buat kita si pejuang finansial, yuk semangat memperbaiki finansial kita dengan cara menabung. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal lagi, ya coba lagi. Kalau masih gagal, berarti kita butuh pencerahan. Banyak kok konten yang bahas masalah keuangan. Mungkin bisa mengubah mindset kita, atau kita bisa cari referensi dari konten-konten mereka. Tetap semangat ya buat menabungnya, supaya kita bisa mencapai financial goal sesuai keinginan kita. Oke, kita lanjut ke videonya. Buat percobaan pertama, tadi aku udah isi 50.000 dan sekarang aku mau warnain dulu nominal 50. Di sini aku mau nyelesain nominal besarnya supaya nanti aku bisa lebih mudah buat nyelesain tantangan menabung ini. Oh.
dan perjalananku masih belum selesai. Aku juga akan update tantangan menabung 2000-ku. Aku punya 19 lembar uang 2000, lumayan banget. Tapi inget ya, di sini aku masih dibantu sama suami, jadi bukan aku sendirian. Makanya aku bisa dapat banyak banget. Dan juga beras pen aku dipinjam sama adikku, jadi aku akan pakai pensil warna. Gak apa-apa, sama aja, yang penting kasih tanda supaya gak lupa. Gak kerasa banget udah di penghujung video. Buat yang udah nonton video aku sampai terakhir, terima kasih banyak. Dan juga buat yang sudah subscribe, yang selalu komen, terima kasih banyak buat dukungannya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tunggu video-video aku selanjutnya.